Pisang, Mak, pisang. Baru 4,800 RPM. Pisang, pisang. Cenang, komen sikit. Pisang, pisang. Dah buka, tengok apa cerita. Tak boleh pusing lah. Ha, kalau macam ni salah siapa, boy? Salah tuner. Salah tuner lah? Dia kena tanya owner. Zani, mesti lah jawab Zani. Takkan salah tuner macam ni. Wah, belagak. Baru RPM yang berapa ribu? 4,000 lebih. Aduh. Buang salah kilang ni. Hey, okey, tak apa. Kita buka. Owner, kita buka. Kita buka. Hey. Nampak ada sangkut. Allah. Lagi kata salah pasang, marah pulak lagi. Bodoh, orang lain video bengong, weh. Edit lah, tak boleh. Awak ingat aku buat video edit ke? Aku video straight forward lah. So, ni dalam proses kita nak buka, okay? Tadi, Dino tadi baru duduk kutip RPM bawah. So, apa boleh tengok lah dalam story tu lah, yang Mamat tadi tu, yang mulut capui tu. Apa tengok lah story dia. Macam mana yang dia start bunyi tu? Bukan tengah ni, baru 4,800 RPM kan, low RPM. Tak ada pulas, full throttle pun. Ini kita tengok. Pak Lai nak buka dah. Lupa nak beritahu, yang ni bukan nak kecam pemain lah. Yang ni benda nak jadi, nak buat macam mana kan. Sekejap lagi buka apa, payah ingat kita duk kecam pemain pula. Yang ni lepas ni pergi buat motor kat mana tau, tu main deno. Tapi ni semua ni lah, member lah pada Sungai Petani. Nasib tak bagus. Bukan apa, hang nak beritahu dekat netizen kena. Dia membuat spekulasi. Dia nak salah orang tu salah ni. Tapi kalau kata hang kena kat geng-geng yang baru duk main motor ni, dia nanti tuduh macam-macam lah, tuner lah, apalah. Selalu buah yang kena buah tuner lah. Haram jadah. Okay, kita cut dulu video. Okay, kita tunggu Pak Leh cokok lah. Mak Nabil pun sampai dengan motornya nak reno. 2 biji. Oh, hari ni masyuk Mak Nabil 2 biji. Okay, buka lah. Oh, tu dia. Okay, the moment of truth. Okay, kali. Belagak bang. Tu tengok kepala piston. Buka blok. Dia tu belagak. Tu dia weh, memang gila weh. Tak ada clearance. Tu, belagak tu nampak tu. Tu, clearance tak lepas. Tu, clearance tak lepas. Salah brand ni. Piston tak bagus ni. Brand salah. Piston cak ayah boleh kata tak? Boleh blok. Dia tu, dia hantuk belah ni, belah intake. Belah intake. Dia tu, pisang. Weh, hit lain macam ni. Belagoh. Dua tu. Dah hantar tak? Maksudnya mungkin orang akan tanya apa siapa masa luar RPM duk Dino tak dengar. Nak dengar butuh apa tengok paip besar mana. Kan? Bukan paip sana. Bukan netizen ni hang kena bagi jawapan siap ke dia? Jawapan dengar. Weh, ni gam oi. Ni gam apa ni? Ni tak tahu. Tak pernah tengok gam ni. Tapi tak apa, yang ni tak apa. Yang kita tak mahu tahu. Yang ni bukan ni, yang ni ni. Dia tu nampak tu clearance tak lepas. Aduh. Sebagai Pak Leh, sebagai pemain yang lama, macam mana Pak Leh ni? Kalau kata aku full throttle tadi, apa jadi? Hai, bye bye. Kan, kalau piston tu hilang, terabuk dengan blok-blok macam mana? Salah siapa? Tuner lah ni, tuner tak cun. Ni geng, hampa nampak Zohar dia besar mana tu. Sebab tu tak dengar. Tapi nasib baik aku perasan juga masa 4,000 RPM tu. Okay. Ha, tu kita dengar ha, ni kepala tau. Dan ni kepala tau. Okay, macam mana? Saya tak tahu. Saya tukang buat carbon lah. Okay, tak apa ni. Yang ni material error. Okay, tak ada masalah. Okay geng, so hari ni ada satu video lah. Kita nak kongsi sikit. Kita bukan nak kecam siapa-siapa. Abaikan benda-benda yang duk tunjuk-tunjuk, abaikan. Okay. So geng, macam ni. Motor ni pakai pipe open geng. Okay, pakai pipe open. So tak dyno lagi, main kat Abangga. Nak dyno. Okay. So Abangga baru run.
duk kutip bawah sebab pakai sushi shop baru 4000 RPM lebih. Tiba-tiba dengar bunyi pelik. So perembang tak sedar hati. Okey, tak sedar hati. So kami pun buka tu dia. Nampak vaf. Tu nampak vaf. Belaga ni. Sini pun pernah kali tu. Ha, tu nampak tu. Ha, nampak tu dia belaga. Okey, katakanlah abang gak pakai headphone tak dengar bunyi ni. Abang gak balon boom berderai putih apa piston merelai dengan kerengkih-kerengkih macam mana kira takkan salah tuna ah. So macam mana boy, saya tak tahu, nak tanya owner ah kan ah, tapi owner tak apa, owner steady, owner steady, owner steady, owner nak steady. nak modi duit kena standby ah kan, risiko ah. Ada so benda-benda macam ni hangpa kena faham ah. Yang ni bukan nak kecam apa, yang ni cuma nak berkongsi kan. So bila buat motor tu bila baru kena rod, oh salah tuner. Kena balancer shaft, salah tuner. Kan? Mana-mana dia. Kan? So hangpa kena faham tu. Kena gearbox, clutch, slip, tuner. Butuh hangpa. Nak main motor juga.